Berbeda dengan PDI Perjuangan yang gencar mendekati Kofifah Indar Parawansa, Partai Kebangkitan Bangsa justru tidak mau buru-buru. PKB bahkan punya pertimbangan untuk menyiapkan lawan tanding Kofifah di Pilkada Jawa Timur. Jawa Timur yang jelas PKB terbuka untuk berkoalisi apakah dengan PKS, termasuk P3, termasuk Nasdem, masih terbuka. Cuman kan yang merekatkan koalisi itu kan calon. Siapa calon gubernur dan wakil gubernurnya. Itu memang harus dibicarakan bersama. Setelah ketemu calon harus dibicarakan lagi siapa yang bisa menang, punya potensi menang atau tidak. Jadi ada tahapannya. Hari ini tahapan penjaringan. Jadi silakan siapapun tokoh Jawa Timur, tokoh Indonesia yang mau maju menjadi gubernur Jawa Timur lewat PKB, tersedia tiketnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.